Assalamualaikum. Ana turut berduka cita sebesar-besarnya atas kegagalan antum. Ana minta antum ikhlas karena nama ana yang sudah tercatat di lauhul mahfuz yang kelak akan mendampingi Dek Fatin sebagai bidadari syurga ana. Kasihan Dek Antum. Makin bawa lagi. Kasihan Dek Antum. Jangan tak kabur, Mang Maruk. Yang ada ntar dicatat malaikat Jibril ente. Antum jangan malu mengakui kegagalan karena itu lebih baik daripada antum tambah malu. Hai. Mikir-mikir. Ada pusing dengar suara Fales. Ini bukan urusan Fatin, ini urusan syuting. Bang Fang. Lang. Kamu sehat, Lang? Bang. Kenapa, Lang? Bang. Orang yang ngejar saya udah sampai sini. Serius kamu? Terus? Terus tadi Bang Tommy kesini. Dia minta alamat bos saya. Dia mau kesana? Sama siapa? Sama Bang Apoy katanya. Yaudah, bilang kamu tetap di pesantren ya. Jangan kemana-mana ya. Jangan pergi ya. Iya, Bang. Kang Billy. Mohon maaf nih, saya harus ke Tommy, cepetan nyusul ke sana. Iya, kamu sih naik ojek aja ya. Iya, gak apa-apa. Bilang, kamu baik-baik di sini. Iya bang, hati-hati bang. Hati-hati bang. Iya. Assalamualaikum. Bang. Kasih ya. Iya, sama-sama. Eh, bang, dalamnya bang. Kasih bang ya. Iya, iya. Apa bang? Ojek tadi tuh iya. Wah, mana nih? Mau kali ya? Iya bener. Masuk sono di tuh. Makanan teman prof itu bersifat bulan. Tommy. Mau dibawa ke markas besar tuh bro. Ini temen gua. Gua gak ada urusan sama lu pada ya. Denger ya, lu punya masalah sama bos gue. Sekarang lu jadi urusan sama gua. Betul. Lepasin. Lu seneng lu ya. Lu temen lu kenapa-kenapa lu. Ya, habisin aja, Le. Gua habisin. Woi! Pasin lu. Hah? Iya, Bang. Cabut lu. Cabut lu. Tonjok lu. Profi, bro. Kalau Big Boss tahu gimana ini? Hah? Ngapain nih aja lo? Cari angkot buruan. Aduh. Oke. Mana ya? Hah? Udah cari. Vi. Tegak. Ini Tommy teman kamu, Vi. Tapi bukan gua, Ang. Kamu sama apa aja kamu berani? Tega banget kamu sama Tommy. Itu. Tapi bukan gua. Jangan banyak ngomong kamu. Lu salah paham kan?
Kamu salah paham, Ang. Bukan gua. Kamu udah kerasukan setan, Vi. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian berdua. Tapi tolong, ingat. Jangan diulangi lagi perbuatan kalian itu. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Sekarang kalian berdua boleh pulang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak. 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 Ada apa? Boleh saya ngomong, Pak? Saya bisa bantu, Pak. Ya, Yohanes! Besok adalah hari perhitungan. Gunung-gunung akan terbang seperti udah, kapas. Udah, berisik! Diam. Duduk. Duduk. Malu dilihat orang. Ayo duduk. Ya, duduk. Ayo. Besok hari pembalasan. Diam. Diam. Pakai gigit segala lagi. Mulut saya tidak perlu dibuka. Tidak perlu. Karena besok mulut kalian, kamu, saya, semua manusia akan dibuka. Yang namanya kiamat itu urusan Allah. Gak bakalan ada yang tahu. Betul, seperti kamu. Kamu tidak tahu. Kalau besok adalah hari terakhir kan? Tidak tahu kan? Iya, ya. Kalau besok hari kiamat, bagaimana? Gawat kalau beneran kiamat. Betul, gawat. Gawat. Stop, stop. Pak, pak, stop, pak, stop, pak. Putar balik, pak. Putar balik, pak. Pak, putar balik, pak. Pak, dua anak tadi bohong tuh, pak. Bohong bagaimana, pak? Ya, bapak percuma nangkap saya. Percuma bagaimana? Pak, itu anak bosnya lebih gede dari saya, pak. Jadi bapak percuma ada yang lebih gede lagi. Beneran, Anda bisa bantu kami? Bisa, pak. Cuma bapak bisa bantu saya, kan? Ya Allah, Tommy kemana? Gua kudu nyari Tommy kemana lagi? Ada, susah banget nyari Tommy, ya. Tempat tadi nggak ada. Sini nggak ada. Tom, gue capek, Tom. Ya Allah! Tom, Tommy kenapa? Si Opi, Boy. Si Opi tuh bertiga pisan ke si Tommy, Boy. Bocah bakal gue gulung, Ang. Dia! Dia yang rusak persahabatan. Dia, demi Tommy sahabat kita. Tunjukin sama gue. Di mana dia? Si Opi tuh sekarang lagi ke markasnya Hantu Kober, Boy. Sekarang gue bakal ke markas itu. Bawa dia ke rumah sakit. Gulung tuh bocah! Hey, Boy, Boy, Boy. Kamu jangan sendirian, Boy. Iya, yeah, lu gak usah khawatirin gue. Bawa ke rumah sakit. Iya, Boy. Waalaikumsalam, Kakak Bos. Ikut gue. Ikut kemana, Kakak Bos? Gue di situ. Opi. Gue ini confused. Bingung gitu loh, bro. Dan bos besar bisa marah ini. Begitu. Risik lo, Tai. Pusing gue tau denger suara lo. Bro, pokoknya kita harus ngomong ini. Ya? Bang! Ada apa, guys? Rangga sekarang sudah jadi pengkhianat, Bang. Hah? Apa? What? Iya, udah jadi mata-mata polisi. Guys. Apa benar itu? Iya, Bang. OMG! Guys! Lu kenapa lakuin itu, ha? Kita bisa mati! Ha? Aduh, Pio! Maaf, Bang. Saya terpaksa. Tapi, saya nunjuk juga ke Bang Tomo, Bang. Biar Abang gak ketangkep. Bang Tomo? Kalau sampai Tomo ketangkap, berarti lu, kita semua siap-siap aja. Itu yang gua khawatirin.
Sekarang lu berdua cepet hubungi Big Boss, suruh ngosongin markas besar. Suruh. Iya bang, sip.